Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Sasai Lovers pasti tahu otak-otak kan? Nah, sebelum dikonsumsi, biasanya otak-otak diolah dengan dua cara, yaitu dibakar yang dibungkus dengan daun pisang atau digoreng. Bagi Sasai Lovers yang pernah menemukan kendala saat menggoreng otak-otak, nggak perlu khawatir lagi ya, karena kali ini saya akan memberikan tips agar otak-otak tidak meledak pada saat digoreng. Gimana sih caranya? Langsung kita simak yuk. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu, masukkan minyak goreng secukupnya pada wajan. Pastikan minyak goreng bisa merendam otak-otak saat digoreng ya. Lalu, panaskan minyak goreng dengan api sedang. Potong otak-otak dengan ukuran yang diinginkan. Usahakan tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Jika tidak ingin dipotong-potong kecil, Sasai Lovers cukup buat guratan pada otak-otak yang ingin digoreng. Dengan memotong otak-otak menjadi kecil-kecil atau membuat guratan, udara yang akan mengisi adonan otak-otak akan menjadi semakin sedikit, sehingga letupan ketika menggoreng otak-otak dapat dihindari. Lalu goreng otak-otak, dan Sasai Lovers pastikan jumlah otak-otak yang dimasukkan sesuai dengan komposisi minyak agar panas tetap stabil ya. Lalu kita aduk-aduk secara perlahan hingga mengembang dan matang. Setelah mengembang, lalu kita angkat otak-otaknya dan siap dihidangkan. Gimana Sasai Lovers, mudah banget kan? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!